Terima kasih karena sudah bersama saya Dengar Lihat Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Selamat menonton guys. Pasangan drama sensasi Mark Queen dan Anna Jobling meluahkan rasa terharu disambut bagaikan bintang ternama oleh peminat di Indonesia ketika mendarat di lapangan terbang Soekarno-Hatta Jakarta pada Ahad. Menerusi laman sosial Instagram, Anna atau nama sebenarnya Anna Elias Gustin Jobling Abdurrahman, 22, berkongsi detik ketika diserbu peminat untuk tetapan umum. Dalam pada masa yang sama, pelakon muda kelahiran Dewi Remaja itu turut menyambut ulang tahun kelahirannya pada Ahad. Anna dan Mark Queen dah sampai Jakarta. Anna senang disambut banyak fan di bandara, lapangan terbang. Hari ini ulang tahun saya, banyak hadiah dari fans, alhamdulillah dan terima kasih. Masa untuk lihat, nanti kita bertemu lagi, simbang-simbang guys, tulisnya di ruangan caption. Difahamkan Mark Queen dan Anna hadir ke Indonesia atas urusan kerja dan akan menetap di sana selama 4 hari bagi jemputan temubual media, sesi bertemu peminat dan beberapa jemputan program TV di saluran Trans TV dan Trans 7. Menurut seorang individu dari klub peminat Anna, mereka telah berkampung di lapangan terbang itu seawal subuh berikutan, hanya mengetahui tarikh kedatangan dua pelakon itu tanpa mengetahui masa sebenar ketibaan mereka. Menerusi perkongsian berdurasi kurang 2 menit itu lagi, kelihatan Anna turut menerima berbagai hadiah dari peminat bersempena hari jadinya. Selain itu, Mark Queen menerusi ruangan IG Story turut merakamkan rasa terharunya terhadap sambutan yang diterima daripada peminat Indonesia. "Indonesia, Anda semua memang hebat," tulisnya. Sehingga kini perkongsian tersebut telah menerima lebih 300 ribu tontonan daripada pengikutnya. Sekian saja dari saya Dengar Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.